awal tahun 2023, tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, Polsek Tambora menerima laporan via telepon ke kontak center Polsek Tambora bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan seseorang anak terhadap ayah kandungnya. Menerima laporan via telepon tersebut, Polsek Tambora langsung mendatangi TKP, ditemukan seorang korban berumur 84 tahun yang terluka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri berinisial SG, umur 47 tahun. TKP tersebut di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan. Kemudian penyidik membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan karena menderita luka yang cukup parah, muka dan tangannya hingga telinga mengeluarkan darah. Saat ini masih dirawat korban di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pelaku kemudian kami amankan, diperiksa saksi-saksi. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kami jerat dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pelaku dan korban ini tinggal di satu rumah, ibu atau istri korban sudah meninggal dunia. Pelaku ini berprofesi sebagai pengemudi ojek online, sudah memiliki istri tapi belum memiliki anak. Sehari-hari tinggal sama bapaknya. Motif dari kejadian ini berdasarkan pengakuan korban bahwa korban ini kesal karena ayahnya sudah makan mendahului padahal pelaku belum selesai memasak. Hanya alasan sekecil itu kemudian si pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap bapaknya sehingga Polsek Tambora curiga. Kami lakukan tes urin dengan hasil ternyata pelaku SG ini positif sabu. Saat ini kami melakukan pengembangan pada barang bukti sabunya. Selain kami berjerat dengan pasal 351 KUHP, nanti pelaku ini akan kita jerat juga dengan undang-undang narkotika. Polsek Tambora saat ini masih mencari keluarga korban. Karena korban masih dirawat di rumah sakit, nanti setelah sembuh, kami juga memikirkan siapa yang akan melanjutkan merawat korban ini karena dia hanya punya anak tunggal si pelaku ini yang saat ini sudah ditahan di sel tahanan Polsek Tambora.